Halo guys, welcome back to Raja Sport dan gue Raja Pugo. Dan hari ini kita akan open pack guys. Cuman ini open packnya yang paling penting ya guys. Minggu ini Ultimate TOTS. Jadi semua player terbaik di semua liga itu bakal ada minggu ini guys. Jujur sih gue excited banget. Walaupun gue finishnya di rank 3 kemarin ya. Tapi gue rank 3 emang gue ngerasa rank 3 tuh gue kemarin dapetnya bagus-bagus. Jadi gue finish di rank 3 ya guys. Oke, langsung aja kita lihat di Ultimate TOTS ada siapa aja. Langsung aja kita lihat ya guys. Oke guys, ini dia Ultimate TOTS-nya. Kalian bisa lihat player-player terbaik dari semua Liga Epic ya. Kalian bisa lihat ada kartu-kartu warna ungu ini kartu TOTS Award Winners kalau nggak salah. Cuman ini menurut gue promo yang useless banget ya. Karena Mbappe yang ungu sama Mbappe TOTS statnya sama aja. Jadi gue gak ngerti bedanya apa. Cuman beda, bener-bener cuman beda di warna doang ya guys. Mungkin kalau kalian lebih suka kartunya karena lebih estetik, silahkan beli yang ungu ya. Cuman menurut gue sih sama aja. Gue sih pribadi ya, dari Ultimate TOTS sih gue ngincernya dari Liga Inggris ya. Jadi gue berharapnya ada Rashford. Ya Rashford sih gue, Rashford atau Salah ya. Karena Salah juga sih gue, karena lagi butuh Liga Inggris guys. Oke, langsung aja kita mulai dari player picknya. Oke, guys, ini dia. Guys, by the way, kita dapat kompensasi League Ang. Gila. Sekalian ini. Wah, terbaik guys. Sekalian dapat kompensasi League Ang ya. Rare gold players dulu ya. Kita buka. Oke, ini nggak guna sih. Cuman gue ambil Discord ya, karena kartu Enoveranya baru keluar. Founder lagi, Alexander Arnold. Pokoknya kalau founder-founder gitu sih ambilnya yang ranking paling tinggi ya. Donnarumma, oke. Oke, gua mau buka dulu player pick League Ang Tots ya. Asli ini gua seneng banget ya, ternyata gua dapat kompensasi. Benar-benar win sih dari gue dulu nih, Bayman dulu ya. Oke, yang League Ang dulu deh ya. Semoga dapet Mbappe guys. Dapet Mbappe. Yaudahlah, sama lah ya. Fighting paling tinggi. Semuanya folder soalnya guys. Jadi gak guna. Oke, League Ang lagi, let's go. Please Mbappe. Anjir, persis sama dong. Gila, ini bener-bener L banget sih. Ya udah, tapi gue ambilnya Todibo. Gue ambil Todibo ya, soalnya Todibo mungkin bakal kepake di tim gue. Cuman gak tahu sih, paling buat super sub. Karena gue kan main kadang kalau ketinggalan tuh suka press after loss ya, atau constant pressure. Jadi CB-nya cepet habis stamina-nya. Oke, untuk Ultimate TOTS nih guys. Let's go, gue mulain dari ya kanan. Yo, Rashford dong, Rashford. Gue realistik aja ya, Rashford deh. Gue gak mau ngomong Mbappe-Mbappe. Tahu-taunya dapet Ter Stegen. Bismillah. Dapat Theo sih, dapat Theo ya. Ini dibilang win, nggak juga ya. Small win mungkin ya, karena Theo sebenarnya best LB di FIFA. Cuman gue nggak ada Liga Itali, dia nggak masuk ke tim gue. Gitu. Saliba juga nggak mungkin gue ambil Saliba sih. Udah pasti lebih bagus Theo, jadi sayang lah. Gue ambil Theo sih guys. Kayaknya gue ambil Theo ya. Sebenarnya win ya, cuman sayangnya dia nggak masuk ke tim gue gitu loh. Oke, let's go. Last player pick. Leo dong. Kalau dapet Theo harusnya dapet Leo. Wah, ini sih L banget. Gila L banget coy. Tahu gitu gue ambil Saliba tadi. Ini ambil siapa ya? Fofana. Aduh, Fofana, Ter Stegen juga ngapain gue ambil. Frimpong sih kayaknya, Frimpong ya. Gila anjir dapetnya LBRB ini player picknya sih L banget ini player picknya. Oke, let's go. Kita langsung ke pack yang tradable guys. Ini 8 Serie A, 8 Premier League gue buka lah ya. Kali aja nyangkut ke OTS gitu. Udah skip. Gak ada biru-birunya guys. Gak tradable lagi. Leo tradable guys. Atau gak Rashford lah. Masa gak dapet sih Rashford. Orang-orang gue liat pada dapet bagus banget. Kenapa gue susah banget ya guys. Gue buka dulu dari red flag spec-nya kali ya. Ultimate pack sama red flag spec. Oke.
Ah, gimana ini guys? Sepertinya Ultimate Theo Test gue busuk sekali ya. Ya masih ada 3 pack lagi, positif lah, positif. Ah, siapa lagi? Gold tuh udah nggak kepake guys, gold tuh udah fodder kecuali paling Mbappe ya. Oke, okay, Ultimate Pack. Kita dapat siapa? Biru dong, ayo dong. Ah, gila, masa enggak ada biru sama sekali. Jeko dong dapatnya, cuma 84 doang. Bener-bener ya, iya. Bener-bener pelit banget. Aduh, ini kayaknya rank 1, rank 2, rank 3 sama aja, guys. Bener-bener sama aja, enggak ada bagus-bagusnya. Kayak emang akun gua udah bau, guys, asli. Ini gua mesti ganti akun, kayak musim depan ya 24 kayak fix gue ganti akun nih, udah kepake hokinya di Ginola Eusebio kemarin ya main Mbappe. Oke. Okay. Ultimate test, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, Prancis. Wah, Kevin De Bruyne, guys. Gue udah punya sih Kevin De Bruyne, cuma harganya setahu gue murah ini. Ah, combo anjir, Saliba, Fofana. Saliba sama De Bruyne combo Liga Inggris ya. Fofana sih gue pakai paling super sub ya. Atau enggak gue masukin SBC. Tapi oke lah, De Bruyne endingnya nggak terlalu busuk karena De Bruyne ini lumayan ada harga, setahu gue dia 400 atau 500 ya, cuma kita lihat harganya berapa. Harganya tuh di GoPay sih, iya GoPay, jadi menurut gue oke lah, nggak jelek-jelek amat lah ya. Dan gue juga udah ada merahnya. Dia win lah. Dapat De Bruyne Saliba. Saliba paling kepake sih Saliba. Oke okay guys, itu sekian dari gue Ultimate Theo Test Pack Opening. Dan kalian bisa lihat, aduh dari player picknya nyesek banget sumpah. Dapatnya cuman, bukan cuman Theo, sebenarnya Theo tuh bagus ya. Cuman dia nggak masuk ke tim gue, itu dia. Dan juga gue dapat kompensasi, kalian bisa lihat tadi gue dapat kompensasi, gue udah seneng banget, tapi dapatnya folder, gue dapat Samba atau Ibu, itu auto masuk SBC guys, auto masuk SBC itu gue nggak pakai soalnya. Dan untuk tradable-nya gue dapat De Bruyne lah ya, jadi nggak busuk amat ya. De Bruyne bisa gue jual, ada harganya juga, jadi oke okay. Overall sih menurut gue small L. kurang happy ya, karena gue tadi yang ngincer at least tuh Rashford at least ya guys, karena gue lagi butuh banget Liga Inggris player sayap. Oke okay, gue pengen tahu kalian dapat siapa aja di Ultimate LPS Pack Opening, kasih tahu di komen ya kalian dapat rank berapa dan rewardnya dapat siapa aja. Oke okay guys, thank you banget, kalian jangan lupa untuk follow IG-nya Raja Esports, TikTok-nya Raja Esports, dan juga kalian subscribe channel ini, tekan loncengnya di bawah. Thank you guys, dadah.